The death toll in the coronavirus outbreak continues to soar tonight. Otoritas Kesehatan Nasional Cina menyampaikan hingga saat ini sudah ada lebih dari 5.000 kasus baru infeksi virus corona. M385, dokter. Respirasi 24 kali per menit. SpO2-nya 95%. Mungkin Pak Yanti, karena saya mencurigai pasien terinfeksi oleh virus nCoV, maka sebaiknya kita pindahkan pasien ini ke ruang isolasi. Nanti di sana kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan ronsen dada. Halo, selamat pagi ruang radiologi. Saya Dodi, perawat IGD. Ini di ruang isolasi IGD ada pasien diduga nCoV. Jadi butuh pemeriksaan torak foto segera. Baik, terima kasih. Ditunggu ya. Ya, halo, selamat siang dok. Ini dengan dokter ya. Ini kita izin konsultasi ya dengan batuk. Sudah batuknya sudah 1 minggu. Baik, tanda vitalnya tekanan darah 120/70, nadi 88 kali per menit dengan respiratory rate itu 25 kali per menit. Suhunya 38,5 derajat Celcius dokter. Serta ada riwayat baru pulang dari Cina sekitar 1 minggu yang lalu. Baik dokter, terima kasih. Halo. Selamat pagi driver ambulan, saya Dodi. Ya, jadi kita mau evakuasi pasien yang diisolasi di IGD itu yang diduga nCoV ke ruang isolasi otak kuku. Mohon ambulannya disiapkan ya. Baik, terima kasih. Thank you.
Selamat siang. IGD RSUD Profesi NTB dengan Haji Awaludin. Ada yang bisa kami bantu? Selamat siang dengan Haji Datu Kusumajati dari KKV Mataram. Menginformasikan kami akan merujuk penumpang suspek NSCOP dengan data-data sebagai berikut: nama Haji Roli, umur 39 tahun, laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Gerimat Klinsar Narmada NTB, datang dari semua tindakan dan apa yang sudah kami lakukan terhadap pasien sudah ada semua di sini. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak untuk ditindakan sesuai dengan SOP yang ada di sini.